Ajang silaturahmi bertajuk Jogja Rock Balancing Art 2018 digelar di bantaran Sungai Opak, Dusun Daleman, Taman Martani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Satu persatu batu-batu sungai disusun bertumpuk di bantaran Sungai Opak. Tak cuma pecinta rock balancing, sejumlah warga juga ikut meramaikan ajang ini sembari belajar untuk menyusun batuan sungai. Butuh ketenangan dan keseimbangan agar jadi karya seni yang unik dan menarik. Selain itu, pemilihan batu yang tepat sangat penting dalam rock balancing agar susunan batu dapat berdiri dengan seimbang. Kalau kesulitan awalnya sih ada mas, setiap pembentukan batu kan setelahnya yang mau ditata itu kan kita harus membaca karakter dulu, nggak semua batu yang bisa ditata itu kan, dari kelicinan itu. Hikmahnya banyak sekali mas, ada art sendiri, dari artnya kan untuk terapi juga ada, terapi juga ada, terus melatih kefokusan, intinya melatih kefokusan dan kesabaran itu. Di ajang kali ini, para penghobi juga kenalkan seni batu bersusun ini pada warga, serta mengajak mereka untuk peduli dan mencintai ekosistem sungai. Pertama kita mengenalkan dulu, karena ini sebagai seni yang mungkin belum dilihat sebagai seni karena tidak mempunyai nilai ekonomis. Karena kita cenderung untuk membentukkan diri, kesabaran, dan peduli dengan alam. Bareng-bareng kita latihan, belajar sabar, belajar emosional kontrol, belajar kembali membersihkan alam. Selain silaturahmi, ajang ini juga ditujukan untuk kembangkan wisata desa guna meningkatkan perekonomian warga setempat. Dikembangkan oleh padukuhan dalam itu sendiri nanti untuk desa wisata desa. Jadi nanti perkembangan ini dilanjutkan oleh masyarakat itu sendiri untuk memajukan masyarakat dan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Tak cuma rock balance, anak-anak juga diajak berkreasi dengan mewarnai batuan sungai dengan cat air yang ramah lingkungan. Sigit Pamungkas melaporkan untuk NET.